langkah yang kami lakukan yaitu memilih jaminan-jaminan yang lebih aman. Salah satunya yang di kiri bawah itu memilih invoice financing, di mana secara agunan itu lebih aman dibandingkan dengan PO, purchase order, dan agunan-agunan lainnya. Dan jadi kami mengarah ke invoice financing, dan terlihat bahwa memang dari komposisi booking bulanan itu bergerak ke invoice financing. Lalu juga kami di tengah dikatakan bahwa kami juga mengetatkan kriteria dari calon peminjam, di mana di sini dituliskan juga bahwa kami melihat mewajibkan atau memilih calon peminjam yang memiliki cash lebih besar, karena di masa COVID ini kita tahu cash is the king ya. Jadi siapa yang memiliki cash lebih banyak, dia bisa bertahan baik untuk membiayai karyawannya dan sebagainya. Dan banyak sekali terjadi PHK karena memang mereka berusaha untuk menjaga cash sebanyak-banyaknya. Dan yang terakhir, memang kami selalu senantiasa menjaga, memonitor performance dari debitur-debitur yang ada, peminjam-peminjam yang ada, dan juga melihat sampai ke kira-kira apakah COVID ini mempengaruhi pemberi kerjanya, bohirnya atau payernya. Apakah industri ini kira-kira bisa bertahan apa enggak sampai September, sampai Desember, dan juga kita analisa seperti itu. Jadi dengan melakukan hal-hal ini, kami cukup yakin bahwa NPL ini tetap terjaga, dan kita juga sama-sama berdoa supaya COVID ini bisa cepat berlalu dan bisa kita kembali ke keadaan seperti sebelum COVID dan kembali normal.